Tim gabungan Polsek Pakuniran dan Buser Timur Polres Probolinggo berhasil membekuk pelaku pencuri handphone di sebuah toko baju. Pelaku kini dalam pemeriksaan polisi dan dipastikan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim gabungan Polres Probolinggo dan Polsek Pakuniran berhasil meringkus remaja pencuri handphone di sebuah toko baju. Pelaku-pelaku diketahui bernama Aldi Saputra, 21 tahun warga desa Pelampang, Kecamatan Paiton, kini dalam pemeriksaan polisi. Pelaku tersangka berurusan dengan polisi karena terbukti mencuri handphone Android milik Nurul Komaria Arifianti, 20 tahun warga desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran. Pencurian ini terjadi pada Sabtu 18 April 2020 sekitar pukul 16 lalu. Ketika itu korban menaruh handphone di tokonya yang terletak di Dusun Kembang Desa Pakuniran. Pada saat meninggalkan handphone di toko baju, yang dijaganya itu pelaku berpura-pura membeli baju dan melancarkan aksinya. Berawal dari laporan korban, polisi segera melakukan olah TKP dan berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian. Loginya ke pelaku curian HP ini. Ya, awalnya di hari Sabtu tanggal 18 April, salah satu warga Dusun Kembang Pakuniran namanya Mbak Nurul Komariah kehilangan HP di sekitar antara pukul 15 sampai 16 lah. Begitu, kemudian laporan ke Polsek Pakuniran. Kemudian setelah kami lidik, selama satu bulan, kemudian kami track karena kebetulan bungkusnya masih berada di korban, sehingga dari track itulah mengarah pada tersangka. Sendirian ya? Pelakunya sendirian. Ditangkap di mana? Dah? Ditangkap di rumahnya di Pelampang, Paiton. Dan ini pengakuan dari pelaku, alasan apa dan mencuri HP ini? Ya tadinya alasannya hanya lihat-lihat pakaian aja. Kebetulan kan ini yang dicuri adalah HP-nya pemilik toko pakaian. Dia masuk, kemudian orangnya betul nggak ada. Kemudian dia lihat-lihat di situ ada HP, karena nggak ada orangnya langsung disaut saja, diambil aja. Berarti bermodus pura-pura jadi pembeli? Modusnya pura-pura akan beli baju. Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku? Pasal karena siang hari 362 KUHP. Kemudian ancam hukumannya maksimal 5 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Yusuf Madura Channel melaporkan.